Ini salah satu hasil yang saya peroleh hari ini, ikan mujair babon. Mungkin beratnya antara 0,5 sampai 1 kilo.
Oke teman-teman, jadi saya menggunakan pancing dan pemberat yang lebih berat dari pelampungnya, makanya pancingnya nggak bisa, apa, pelampungnya nggak bisa mengapung. Ini saya menggunakan pancing bawal dengan ukuran 8. Kalau jenis jorannya ini joran murahan, harga 100 ribuan saya beli di Shopee. Kita akan lihat nanti seperti apa hasilnya ketika saya melemparkan kail ini di depan sana. Satu. Dua. Tiga. Ini penampakan monsternya teman-teman. Jadi saya beberapa kali mancing di sini nggak pernah dapat. Mungkin ini kilo, apa mungkin sekilo, tak. Oke teman-teman, kita akan kembali ke rumah dan besok akan datang lagi ke tempat mancing yang lebih seru, yang lebih menarik adrenalin dan juga membuat Anda bisa berlama-lama betah di tempat mancing. Ini salah satu hasil yang saya peroleh hari ini, ikan mujair babon, mungkin beratnya antara setengah sampai 1 kilo. Ini mantu saya taruh di motor, mau saya pamerkan sama orang-orang yang lewat. Nanti kan mereka bertanya-tanya, saya mancingnya di mana. Dan menurut saya ini petualangan yang sangat keren. Cantolin situ, cantolin sini buat pameran. Jadi biar orang-orang semakin sregep datang ke sini dan mereka bisa menjalankan peraturan pemerintah berupa PSBB dengan baik. Jadi kalau kerja sudah tidak perlu lagi pergi-pergi jauh-jauh, cukup datang ke kolam pemancingan, mereka sudah mendapatkan hiburan.
banyak. Tak lihatin dulu. Cinta saya. Dan saya yakin nanti di perjalanan orang-orang akan bertanya maksudnya gimana, umpannya apa. Nah, kadang-kadang di apa di spot pemancingan umum pun kita juga sering boncos, meskipun ya umpannya sudah macam-macam. Pancingnya sudah seperti macam. Dan ya, saya yakin nanti setelah ini orang akan semakin banyak lagi yang datang. Ayo, bapak lu bapak. Tengok di bali, Pak. Di sekiwa di pinggir lagi, Mas. Rana wong mancing di sisi yo. Anu nih rasa jeri-jeri celupane. Ah, tadi ya kan. Aduh, orang-orang kan semakin banyak yang datang ke tempat ini. Kira-kira gimana, Mas? Ya, teman-teman, saya hari ini bisa tertawa bahagia. Sudah tidak boncos. Daripada mancing sama master itu, boncos terus. Lemes. Ragate kokean. Ini istri saya kalau dapat ikan seperti ini, wah langsung ngetek-ngetek, nanti tak.